Halo sobat semua, jumpa lagi di Aprilia 78 channel. Di video kali ini saya akan memberitahu jadwal KRL Komuter Line dan kereta api di stasiun Jatinegara terbaru 2024. Mau tahu ada KRL tujuan mana saja dan jadwal kereta api apa saja yang ada di stasiun Jatinegara? Tonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip ya. Bagi Anda yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya jika Anda membantu saya membangun channel ini biar semakin berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini. Biar saya semakin semangat membuat konten-konten tentang dunia KRL Komuter Line dan kereta api di Indonesia. Stasiun Jatinegara adalah stasiun KRL Komuter Line dan kereta api kelas besar tipe A yang terletak di perbatasan antara Kecamatan Jatinegara dan Matraman, tepatnya di Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Stasiun Jatinegara sendiri melayani rute KRL Komuter Line dengan beberapa rute dan juga kereta api jarak jauh yang berangkat dan berhenti di Stasiun Jatinegara. Terdapat beberapa rute perjalanan KRL Komuter Line dari Stasiun Jatinegara, contohnya ke Stasiun Cikarang ataupun Stasiun Bekasi. Dan juga kalian bisa untuk tujuan ataupun rute Kampung Bandan via Pasar Senen dan juga untuk Angke atau Kampung Bandan via Manggarai. Adapun KRL Komuter Line dari Stasiun Jatinegara untuk yang paling pagi adalah jam 5 lewat 4 menit dan untuk yang paling malam terdapat pada jam 22 lewat 56 menit. Untuk stasiun Jatinegara sendiri terdapat 8 peron pemberangkatan. Adapun untuk peron 1 dan 2 ditujukan untuk KRL Komuter Line dengan tujuan Bekasi ataupun Cikarang dan juga Kampung Bandan atau Angke via Manggarai. Sedangkan untuk peron 2 dan peron 3 dilakukan untuk kereta api jarak jauh. Untuk peron 5 dan 6 sendiri digunakan untuk KRL Komuter Line dengan tujuan Cikarang atau Bekasi dan juga Kampung Bandan ataupun Angke via Pasar Senen. Untuk peron 7 dan 8 digunakan sebagai jalur bebas yang digunakan lokomotif untuk menuju ke Daop Jatinegara. Stasiun Jatinegara selain sebagai stasiun keberangkatan dan stasiun tujuan, stasiun ini juga dilakukan sebagai stasiun transit untuk KRL Komuter Line dari beberapa rute. Untuk kalian yang hendak bepergian menuju ke Manggarai, Sudirman, Karet, Tanah Abang, Duri, Angke, dan Kampung Bandan, kalian bisa menggunakan peron Dino Peron nomor 2. Sedangkan untuk tujuan Cikarang, Bekasi, Klender, Buaran, Klender Baru, Cakung, Kranji, Bekasi Timur, Tambun, Cibitung, Telaga Murni, kalian bisa menggunakannya di peron 1 ataupun peron 6. Sedangkan untuk peron 5 sendiri digunakan untuk KRL Komuter Line dengan tujuan Pondok Jati, Gang Sentiong, Pasar Senen, Kemayoran, Raja Wali, Kampung Bandan, Angke atau lebih yang dikenal dengan Kampung Bandan via Pasar Senen. Untuk waiting time sendiri atau waktu tunggu KRL Komuter Line di stasiun Jatinegara, kalian akan memerlukan waktu sekitar 10 menit untuk mendapatkan KRL yang kalian inginkan, ataupun setiap 10 menit sekali akan ada KRL Komuter Line yang berhenti dan berangkat dari stasiun Jatinegara. Selain sebagai stasiun KRL Komuter Line, Stasiun Jatinegara juga digunakan sebagai stasiun untuk kereta api jarak jauh. Kalian bisa melakukan pemberangkatan dan juga pemberhentian untuk kereta api jarak jauh di stasiun Jatinegara ini.
Terdapat kurang lebih ada sekitar 22 kereta api yang berangkat dari stasiun Jatinegara. Berikut ini daftar kereta api yang berangkat dari stasiun Jatinegara terbaru 2024. Itulah deretan kereta api yang berangkat dari stasiun Jatinegara terbaru 2024. Selain itu juga PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI memperlakukan perubahan pola operasi pada 17 keberangkatan dan 4 kedatangan kereta api jarak jauh dari dan menuju stasiun Pasar Senen menjadi berhenti di stasiun Jatinegara selama 6 Mei sampai 30 November 2024. Perubahan pola operasi itu dilakukan imbas adanya pembangunan dan pemasangan eskalator pada jalur underpass stasiun Pasar Senen. Pembangunan eskalator di stasiun Pasar Senen sendiri dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama dimulai 6 Mei 2024 dan akan membutuhkan sekitar 70 hari penyelesaian. Sedangkan untuk tahap kedua masih dalam pembahasan. Total pekerjaan pembangunan eskalator di stasiun Pasar Senen sekitar 300 hari kalender. Pembangunan eskalator tahap pertama sendiri dilakukan di underpass pintu masuk atau di gate 2 yang menuju jalur 3 dan 4 kereta api jarak jauh. Dan pada underpass kedatangan kereta api jarak jauh ataupun underpass keberangkatan atau kedatangan KRL di jalur 6. Berikut ini daftar 17 kereta keberangkatan stasiun Pasar Senen yang akan berhenti di stasiun Jatinegara mulai 6 Mei sampai 30 November 2024. Yang pertama KA246 Bengawan yang berangkat pada pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua ada KA148 Saunggalih yang berangkat pada pukul 7 lewat 10 waktu Indonesia bagian Barat. Yang ketiga ada kereta api 224 Kuto Jaya Utara yang berangkat pada jam 9 pagi. Yang keempat ada KA152 Tawang Jawa Premium yang berangkat pada jam 9 lewat 55. Sedangkan di urutan 5 ada KA170 Tegal Bahari yang berangkat pada pukul 10 lewat 30. Di urutan 6 ada KA234 Matar Maja yang berangkat pada pukul 10 lewat 45 menit. Yang ketujuh ada KA236 Airlangga yang berangkat pada pukul 11 lewat 20 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedelapan ada KA222 Jakatingkir yang berangkat pada pukul 12 siang. Yang kesembilan ada KA220 Kertajaya yang berangkat pada pukul 14 lewat 30. Dan yang sepuluh ada KA226 Menoreh yang berangkat pada pukul 16 lewat 50. Yang ke-11 ada KA218 Jayakarta yang berangkat pada pukul 17 lewat 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang ke-12 ada KA268 Cikuray yang berangkat pada pukul 17 lewat 40. Di urutan ke-13 ada KA140 Senja Utama Yogyakarta yang berangkat pada pukul 19 lewat 5 menit.
Sedangkan di rute 14 ada KA256 Serayu Malam yang berangkat pada pukul 20.10 waktu Indonesia bagian Barat. Di urutan ke-15 ada KA130 Gumarang yang berangkat pada pukul 20.45 menit. Di urutan 16 ada KA136 Bogowonto yang berangkat pada pukul 21.45 waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang terakhir ada KA248 Progo yang berangkat pada pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan untuk 4 kereta kedatangan stasiun Pasar Senen yang akan diberhentikan di stasiun Jatinegara mulai 6 Mei sampai 30 November 2024 yaitu yang pertama ada KA129 Gumarang, yang kedua ada KA217 Jayakarta, yang ketiga ada KA219 Kertajaya, dan ada KA169 Tegal Bahari. Demikianlah informasi mengenai jadwal KRL Komuterlain dan kereta api di stasiun Jatinegara terbaru 2024. Jika ada hal yang kurang jelas atau ingin kalian tanyakan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Jika ada saran atau kritik, kalian juga bisa tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.